Halo, di video sebelumnya kita sudah unboxing USB hub untuk Mazda. Nah, sekarang saatnya kita update firmware. Sebelum nanti di video berikutnya kita akan pasang USB hub tersebut di Mazda 6. Oke, langsung saja kita ikutin prosesnya. Sudah saya tambahkan keterangan di bawahnya, semoga tidak ada yang gagal ya. Good luck.